wine glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh. Oke, selamat malam. Nama saya Muhammad Rizal Maimin, biasa dipanggil Rizal. Saya adalah penggiat atau apa ya, founder kalau anak-anak namanya Pak Koki. Koki adalah koordinator aksi dari Mangan Sidoarjo. Mangan Sidoarjo ini adalah salah satu komunitas non-profit di mana kami ini orientasinya adalah bagi-bagi nasi setiap minggunya. Satu bulan itu satu pekan kita selalu aksi. Dulu awalnya kita cuma bagi-bagi nasi aja dari sebungkus nasi. Kemudian kami improvement kembali. Jadi satu bulan kami ada 4 aksi bermacam-macam. Seminggu pertama kami bagi-bagi nasi, minggu kedua kami ke panti asuhan, minggu ketiga kami bagi-bagi nasi juga, cuman lebih ke memborong dagangan para lansia ataupun duafa, kami borong dagangannya, kemudian hasil borongnya kami bagikan kembali ke masyarakat Sidoarjo. Target kita, sasaran kita adalah mereka yang homeless, tunawisma, pekerja informal, tukang becak, penyeberang jalanan, dan kami setiap aksinya itu kalau bagi-bagi nasi di jam 9 malam ke atas. Jadi awal mulanya Mangan Sidoarjo ini kenapa bisa terbentuk? Itu berawal dari pertanyaan dalam diri saya sendiri, pribadi, pergulatan batin di mana kita ini di dunia ini mau ngapain ya? Kita ini bekalnya apa ya gitu. Akhirnya muncullah di situ, saya menemukan sendiri di sosial media, dari berawal dari scroll-scroll doang, apa ya, ingin apa ya gitu. Memang dari awal gimana caranya saya itu bisa produktif gitu. Karena mungkin masa-masa itu masa-masa usia yang kemarin lebih banyak free time-nya gitu, lebih banyak waktu menganggurnya. Akhirnya menemulah salah satu organisasi komunitas juga namanya Mangan Malang. Dari situ saya ngedirect message Mangan Malang, kemudian mengajukan diri, kok di Sidoarjo nggak ada ya komunitas serupa yang seperti ini gerakannya, orientasinya. Akhirnya terbentuklah Mangan Sidoarjo. Dari situ saya bertekad kebaikan kecil ini dari hanya bagi-bagi nasi satu bungkus 10.000, tapi insya Allah bisa mempunyai impact yang besar di kemudian. Itu sih. Awalnya Mangan Sidoarjo ini anggotanya adalah circle pribadi saya dari 5, 10, kemudian bertambah yang alhamdulillah sekarang 160 volunteer di grup. Jadi awalnya itu setiap kali aksi kita tanamin, besok ngajak teman ya gitu. Jadi selalu setiap aksi itu kita tanamin, besok kamu harus ngajak ini, besok harus ngajak ini, dan lebih banyak kolaborasi sih dari Mangan sendiri. Jadi lebih banyak kolaborasi, kemudian menemukan komunitas atau organisasi lain di Sidoarjo, akhirnya kita menjalin sinergi yang baik. Dari situ nama kami bisa berkembang, nama kami bisa dikenal di Sidoarjo, khususnya pemuda-pemuda Sidoarjo. Akhirnya kita sadar di Sidoarjo ada wadah positif seperti ini gitu loh. Dari situ sih. Jadi iming-imingnya kita itu, kekuatan kita sebenarnya adalah di sosial media tadi. Kita bikin konten, kita bikin yang sekarang apa? Reel atau TikTok gitu kan, lagi ya kayak gitulah, mengikuti perkembangan zaman kekiniannya sekarang gitu. Kita bikin foto, video yang memang tujuan kita adalah iming-imingin anak muda Sidoarjo biar enggak gengsi lagi, enggak apa ya? Mereka itu tahu, ini loh di Sidoarjo ada wadah yang positif dari bagi-bagi nasi aja, tapi bisa sampai sekarang gitu sih. Nah, di Mangan Sidoarjo ini ada 160 volunteer. 160 volunteer itu sudah terdiri dari tim. Tim itu adalah kepengurusan kami. Itu 30 anak di tim. Jadi di tim itu kita bagi juga jadi 5 divisi tadi. Ada yang penjaga toko, itu bagian ngurusin keuangan kami. Ada yang chef, bagian ngurusin koordinasi nasi atau sembako yang mau didistribusikan. Kemudian ada media, kreatif, jadi itu yang bagian copywriting, konten, segalanya, desain, yang mengurus sosial medianya Mangan. Kemudian ada fundraising atau dana dan usaha. Itu adalah yang bergerak untuk mengelola, apa ya, mengumpulkan pundi-pundi donasi secara mandiri. Oke, yang terakhir, public relation, jadi itu humas. Ya layaknya humas, tapi kita bagi jadi dua, internal sama eksternal. Yang internal mengurusin anggota kami dengan volunteer, hubungan di dalam Mangan sendiri. Yang eksternal adalah hubungan Mangan sama pihak luar atau komunitas organisasi lain di luar Sidoarjo. Oke, bedanya Mangan Sidoarjo dengan organisasi atau komunitas di luar, tapi gerakannya sama ya. Jadi kita itu tadi sih mbak, lebih ke ngenaknya itu lebih ke anak mudanya Sidoarjo.
gimana caranya anak Sidoarjo ini tetap bisa berpositif dengan gerakan-gerakan sosial, melatih kepekaan terhadap sesama, dan intinya adalah menularkan kebaikan itu tadi. Nah, di Sidoarjo sendiri kan sudah banyak komunitas atau organisasi yang memang ya ribuan atau puluhan di luar sana lah, gerakannya tuh hampir sama. Cuman bedanya kita adalah di aksinya, satu bulan empat kali itu tadi. Jadi aksi kami ada bagi-bagi nasi, ada ke panti asuhan, ada Man Peduli, ada mobil kebaikan. Yang menarik adalah yang akhir-akhir ini lagi booming adalah mobil kebaikan itu. Mobil kebaikan itu jadi kita dalam hari Minggu pagi, selalu hari Minggu pagi, kita nyediain mobil, di dalam mobil itu ada makanan. Jadi kita turunin makanan, tapi mereka bisa ngambil secara prasmanan. Kita berhenti di satu titik di kota Sidoarjo, kemudian kita cari sasarannya, misal di Lingkar Timur, di daerah Lingkar Timur. Nah, kita berhenti di situ, kita berhenti mobil di situ, kita gelar di situ secara prasmanan, orang-orang bisa mengambil secara bergantian, kayak gitu. Setiap kali aksi, misal nih, kita kan kalau aksi dibagi tiga, kalau aksi bagi-bagi makan, kita bagi jadi tiga kelompok. Sidoarjo Kota, Waru sampai Utara, perbatasan Sidoarjo sampai Cito itu, kemudian sampai Porong, perbudaran Gempol. Jadi kita bagi tiga. Jadi 100 bungkus itu kita bagi jadi tiga. Yang paling banyak Sidoarjo Kota. Berarti kuantitas Sidoarjo Kota kita beri nasi lebih banyak. Nah, dari situ caranya aksi adalah sasaran kita kan adalah homeless yang paling penting. Homeless. Jadi misal si A nih, si A kamu di daerah larangan, misal pasar larangan. Nah, cari di situ, kamu puterin. Apakah ada homeless orang tunawisma di situ? Kalau misal nggak ada, kalian turun. Turunin targetnya. Berarti ke tukang becak. Kalau di daerah situ nggak ada tukang becak, turunin lagi. Kemana gitu? Misal penyeberang jalanan, udah kasih. Kalau misal nggak ada, ya udah gocek. Biasanya gitu. Kalau misal empat ini nggak ada, kita turunin lagi. Gitu. Jadi nggak serta-merta kamu harus cari homeless tunawisma ini targetmu, enggak gitu. Jadi sistem donasi kita, sistem donasi di Mangan adalah kita sistemnya still open donasi. Di bionya Mangan itu tinggal klik aja. Dulu kita ada web mangansidoarjo.com, cuman per minggu ini masih dalam proses lagi, masih dalam tahap mau lanjut atau tidak webnya. Jadi kalau mau donasi tinggal langsung klik langsung di bio, nanti langsung menghubungi customer volunteer kami. Service kami. Ya, kalau misal feedbacknya, misal donatur habis donasi ke kami, itu kalau misal sehabis aksi kita kan pasti nyantumin press release di feed Instagram. Ada press release, ada dokumentasi. Nah, itu sih pentingnya dokumentasi kan di situ. Bukan serta-merta kita menyombongkan berbagi atau apa, tapi di situ kita punya kewajiban untuk melaporkan uang ini kemana, karena kita cuma jembatannya kan gitu. Jadi donatur ini perlu tahu uang ini kemana gitu kan. Jadi kita pasti bikin video ataupun foto press release di Mangan Sidoarjo sendiri di Instagram sosial medianya. Dan kita pasti bikin ucapan terima kasih secara desain, kemudian kita kirim ke para donatur itu. Kekuatan kami, kepengurusan kami, alhamdulillah banyak yang bilang di luar sana itu tim Mangan ini solid sekali gitu loh. Bahkan teman-teman sendiri itu ada yang dari awal gandeng sama saya. Dari awal hari pertama nih, since day one, sampai sekarang 3 tahun itu masih bergandeng banyak. Pesertanya banyak, karena apa? Ya itu tadi, bondingnya kita mungkin kuat. Kita berbagi juga dari rasa, mungkin ya, ada di luar sana kan kayak, kamu ikut Mangan karena apa? Karena diajak teman. Nah, jangan salah. Justru karena orang yang memang diajak teman itu justru semangatnya tambah tinggi untuk sekarang. Jadi, kita nggak tahu hari-hari nanti kayak gimana. Yang penting jalani dulu. Karena bagi saya adalah, dari paksaan itu nanti jadi terbiasa gitu. Dan itu juga kita temuin di Mangan juga banyak gitu. Jadi terbiasa akhirnya terbentuk jadi sekarang gitu. Akhirnya dari nol, dari dia yang gak bisa apa-apa, dari dia yang gak bisa ngelit misal kita ada aksi, terus mereka yang jadi dia yang jadi ketua pelaksana, kita coba, okay, kamu jadi ketua pelaksana, kita tunjuk kamu jadi ketua pelaksana di acara ini. Dari situ dia terlatih. Itu sih. Jadi Mangan itu bukan wadah untuk berbagi aja, tapi juga untuk berkembang, untuk mereka melatih apa kemampuan potensi dari dirinya. Itu sih. Harapan saya sendiri untuk Mangan adalah semoga terus berlanjut, semoga menjadi tabungan untuk semua yang tergabung, dan semoga juga anak pemuda-pemudi Sidoarjo ini mempunyai wadah yang positif. Bahkan kita juga sangat-sangat terbuka untuk berkolaborasi ataupun bersinergi
dengan agenda yang positif untuk kemaslahatan sendiri sampai tua nanti. Harapan saya Mang Sidoarjo tetap ada meskipun saya cuma bisa mengamati lewat sosial media, itu aja sih. Jadi dari kebaikan kecil ini semoga bisa menjadi besar dan bisa bernilai besar untuk semua di Sidoarjo. Bagi yang ingin bergabung, khususnya pemuda-pemudi di Sidoarjo sendiri, bagi kalian yang mungkin kemarin-kemarin, hari kemarin itu di masa pandemi ini kurang produktif atau masih mencari kesibukan yang lain, kita ada wadah di sini untuk kalian. Bagi yang kemarin berbagi sendiri, sepeda motoran sendiri, keliling sendiri, kita ada wadahnya di sini, kita bareng-bareng. Karena saya yakin, kami yakin, kalau misal berbagi itu digandeng tangan, bergandeng tangan, masanya dalam jumlah banyak, insya Allah kebaikan itu akan cepat tersampaikan dan akan meluas. Karena kami percaya kebaikan sekecil apapun itu akan menular. Silence.